kemudian harus diteruskan menurut saya. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Terus diteruskan. Kalau mau sahur sekali lagi ya, sahur saja di tempatnya masing-masing. Kalau mau sahur pinggir jalan gitu ya, nongkrong aja di warung-warung, di lapak-lapak yang sedia, di pasar-pasar pagi kan banyak toh. Nggak perlu keluyuran. Sahur on the road itu dianggap keluyuran, jalan-jalan begitu ya, naik motor ya, kemudian tanpa helm, knalpotnya dilobangin, suaranya kenceng, ngebut gitu ya. Kemudian tahun lalu itu sahur on the road itu ya, itu sebaiknya sahur di tempat masing-masing, bisa di musola, bisa di masjid. Terus kalau mau sahur di jalan boleh-boleh, tapi tidak keliling-keliling seperti itu, pakai motor, buat apalagi motor bodong. Mikir saham ini untuk pembangunan ya, bocor ya, bocor, jangan hanya kerja.